Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi, kali ini kita main Getting Over It. Dan ini saya record di pagi hari, selesai sholat subuh. Dan langsung feeling saya gak enak ya, karena ya you know lah gamenya seperti apa kan. So, kali ini sebenarnya kalian suka gak sih kita main game gini nih? Suka gak? Kok, kalau suka memang sih lumayan banyak yang nonton, tapi yang like gak ada gitu loh. Ayolah kita biasakan selagi nonton, kalian support kita dengan cara nge-like, dengan cara nge-share. Coba kali ini, kalau video ini gak sampai 200 like, saya berhenti dari main ini. Lagi pula juga ini gamenya bikin saya emosi doang adanya. Untung saya gak mau ngumpat-ngumpat ya. Oke, yuk kita coba aja deh. Bismillah. Tangan tekanan saya lu gak mau ngeklik. Aduh, ini di mana lagi nih ya kan? Saya. Shut the fuck up. You talk too much, bitch. Everything's fresh for about 6 seconds until some newer thing beckons and we hit refresh. Years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. Okay. In this context, it's tempting to make friendly contact that's gentle, that lets you churn through it but not hurt. Why make something demanding if it just gets piled up in the land? Teman-teman, nggak bisa dong ke situ. How can I get there? Duh, jatuh lagi nggak sih? Nggak nyampe dong. Di atas ada sesuatu. Oh, bisa ke kanan, bisa ke atas itu langsung ya kayaknya ya. Ketatap mukanya. Bismillah. Gak bisa, oke. Kita ambil sini aja teman-teman. Gak bisa lewat situ saya. Oke. Pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan. No. Turun, cacat, turun, get down ke atas ini. Oke, okay. Udah lama sekali kita gak main game ini ya, jadi tangan saya kaku lagi nih sepertinya. Nah, kita belajar movement-movementnya dulu lagi. Kenapa gini? Aku mau ke bawah. No. Sebentar. Saya ketakutan teman-teman. Saya ketakutan ini. Hu. Apa itu artinya Pericolo della Cuta? 3 juta apa itu artinya tuh? Guys, ini serius saya deg-degannya luar biasa ini. Shit lah. Ini game apa sih ini sebenarnya? Game kok bikin saya deg-degan kayak gini nih? Ini bukan game horror, bukan game apa tapi... Oke. Lah.
Gimana caranya ke sana? Gimana caranya ke sana? Can I get up here? No, we cannot. Okay. Wait. Wait for it. Oh, okay. Oke. Ntar ini mouse dan keyboardnya harus kita mikirin dulu teman-teman, biar nggak menghalangi jalannya mouse kita ini. Oke. Terus ini kita harus kemana by the way? No. Oh, salah. Nggak gitu. Kesel ya. Capek. Ya memang baru sedikit sih programnya, tapi kesel gitu loh. How can I get up there? Gimana caranya kita bisa naik ke atas sana, teman-teman? Pelan saja. Oke. Setelah kita di sini, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus ke sana. How? Can we get it like? No, terlalu pikir. Apalah nama mula itulah. Bennett 4D.
kalau misalkan ini sensitivity kita gede dikit bisa nggak kira-kira? Oke. Okay. Oh, oh, no, 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 no. Hop. Oh, oke. Okay. Mungkin bisa, mungkin. Kita pakai cara kita yang pertama ya. Kurang, kurang kuat, kurang kuat. Tarikannya kurang kuat. Aish. Kurang kuat ya, tarikan kita ya. Jatuh. Hampir loh, hampir loh, hampir loh, hampir loh. Tingginya udah hampir mirip pas. Kurang kuat tarikannya. Ice. Ice. Bukan ke sini, Cak Cop. Naik ke atas sono. Gimana sih? Oke, teman-teman, kita coba lihat lagi. Gak bisa larinya ke sono akhirnya. Oke, kita kembalikan lagi ke sensitivity normal, teman-teman. Slowly, slowly, acap slowly. Slowly, 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 slowly. 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 It was at this moment that he knew he fucked up. I am nobody on my own. Fuck, I'm done. Okay guys, inilah salah satu alasan kenapa saya tidak ingin memainkan game ini lagi. Karena game ini, apa ya, kesel banget saya rasanya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Jadi, kalau memang benar-benar kalian pengen saya melihat saya menderita seperti ini, kayaknya 200 lag kok, kayaknya sedikit banget dengan penderitaan saya ini ya. Oke, kita lihatlah kalian seniat apa pengen lihat saya ngelanjutin game ini ya, teman-teman ya. Aduh, kesel. Apa sih? Kenapa ada botol minuman lagi di situ? When two the sessions of sweet silence, I summon up remembrance of things past. I sigh in the lap of many a thinker's. Thank you.
Shut up. Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Ieyasu, ngerti kowe. Gak lurus Tokugawa sapa Tokugawa. Pokoke asu. Apa sih game ini? Sumpah yang bikin game ini sakit jiwa, Pak. Kita sampai di sini. aduh, sampai di sini lagi nggak sih ngulangnya. Buju buset lah. Bagaimana kemarin cara aku bisa naik atas sana? No, slowly. Oke. Teman-teman, sorry ya kalau saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata karena game ini amat sangat menyebalkan. Jadi kalian mungkin bisa lihat dengan ekspresi wajah saya saja betapa keselnya saya main game ini, game laknat satu ini. Tidak akhir. Oh no. Ini gak ada game sharknya atau apa yang bisa mengeluarkan lelaki ini keluar dari gentong guci panci ini gitu, biar dia bisa berjalan dan memanjat tebing simulator gitu, bukan pakai palu beginian. Fuck you.
game ini bisa membuat saya yang biasanya sabar. Cacop. Let's go, Cacop. Can you grab a little bit further? Yes, you can. No, pelan-pelan, Cak Cop. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Okay. No, salah arah. No. Oke. 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 Guys, jadi kita kembali ke titik awal di episode kali ini. Dan saya sudah pusing banget, sudah emosi tingkat akut ini. Kayaknya lebih baik saya hentikan sabar di sini aja dulu. Mending saya sarapan dulu daripada saya tambah nggak mood. Jadi seperti janji saya tadi, kalau misalkan video ini sampai 200 like, saya akan lanjutkan lagi. Meskipun itu saya harus mungkin kembali ke titik ini lagi nantinya. Saya nggak tahu gimana caranya tadi bisa naik ke atas sana, itu masih belum tahu gimana caranya. Thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.